Menggemparkan, Lesti Kejora memberikan kado istimewa dengan isi super mewah kepada Arsy, Ana Ashanti, dan Anang Hermansyah di hari ulang tahun yang digelar beberapa saat yang lalu. Diketahui, Arsy, adik dari Aurel tersebut baru saja menggelar acara ulang tahun di kediamannya yang ke-7. Pada momen tersebut, anak dari Ashanti itu juga menerima hadiah lainnya dari sahabat dan keluarga besarnya seperti Azril, Sarah Manzel, dan lainnya. Kedekatan antara Lesti Kejora dan Aurel Hermansyah diketahui makin akrab. Bahkan, mereka juga sempat membuat konten bareng serta pernah kerja bareng dalam sebuah acara. Hal itulah, maka tak heran jika wanita yang kerap dipanggil Dede itu memberikan kado mewah kepada Arsy, diultahnya sebagai tanda persahabatan dengan sang kakak Aurel Hermansyah. Sebelumnya, beberapa minggu yang lalu, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga sempat menghadiri acara ulang tahun Atta Halilintar, suami dari Aurel. Pada kesempatan tersebut, Lesti Kejora juga sempat bertemu dan berbincang-bincang langsung dengan Ashanti di sela-sela kesibukan acara tersebut. Semenjak itulah, pasangan yang populer dengan nama Leslar itu terlihat semakin akrab dengan keluarga Anang Hermansyah dan Ashanti hingga sampai detik ini. Namun sayangnya, terkait kabar ini masih belum tahu benar atau tidaknya, meskipun di media sosial, terutama di Instagram dan YouTube, tengah heboh membicarakan tentang kado Lesti yang diberikan kepada Arsy. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.